adalah negeri yang kaya, dengan bermacam suku dan budaya. Beraneka pulau dengan keindahannya yang menghadirkan sebuah keberagaman bernama Indonesia. Bank Syariah Indonesia sebagai bank dengan fundamental yang kuat selalu berperan aktif dalam pesatnya pembangunan dan bertumbuhnya ekonomi. Menjadi energi majunya usaha kecil dan menengah. Menjadi berkah dalam membangun negeri. Bank Syariah Indonesia yang modern dan penuh inovasi selalu hadir untuk mewujudkan mimpi. Dengan berbagai produknya, dengan keramahan layanannya, membangun Indonesia, membangun manusia. Bank Syariah Indonesia. What is our future going to look like? Are we part of it? For any possibilities in the future, Mandiri is here for you. By transforming into digital banking to offer you more comprehensive services, we present you Livin by Mandiri. Super apps with complete banking services all in your hand that make your transactions faster and easier. We didn't stop here. Mandiri presents you Kopra by Mandiri. A super platform that can fill your business needs with one access. Kopra and Livin is our innovation for the nation to bring you to the future of digital banking. Now it's your time to transform with Mandiri. Selamat datang di pusat pengujian, pengukuran, pelatihan, observasi, dan layanan rekayasa yang disingkat POLAR, yang merupakan lembaga Ventura di bawah Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Kehadiran kami diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat terkait keilmuan dan kepakaran teknik sipil dan lingkungan. POLAR memberikan layanan yang terkait dengan pengujian dan pengukuran, konsultasi dan pelatihan bidang ilmu kepakaran yang kami miliki, yakni struktur dan material, geoteknik, transportasi, manajemen sumber daya air, manajemen konstruksi dan lingkungan. Kegiatan pengujian dilakukan di laboratorium uji Departemen Teknik Sipil yang sudah terakreditasi ISO 17025-2017 oleh Komite Akreditasi Nasional dan merupakan laboratorium untuk pengujian beton pertama yang dimiliki oleh lembaga perguruan tinggi seluruh Indonesia. Dengan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, POLAR memberikan layanan konsultasi dan pelatihan terkait dengan isu di bidang teknik sipil dan lingkungan. Diharapkan para pakar yang sangat mumpuni ini dapat mengaplikasikan keilmuan yang dimiliki dan memberikan solusi yang aplikatif kepada masyarakat. Apabila Anda mempunyai masalah untuk keilmuan teknik sipil dan lingkungan, kami siap memberikan layanan dan solusi yang aplikatif. Silakan menghubungi nomor di bawah ini. Terima kasih. Thank you.
panjang untuk bisa menghasilkan pengelasan pipa secara otomatis. Hal ini dikarenakan pengelasan pipa merupakan pengelasan yang cukup sulit dan memerlukan skill pengelasan. Oleh karena itu, dengan menggunakan teknik pembuatan dan juga otomasi, maka diharapkan pengelasan bisa dilakukan dengan kualitas yang baik dan juga menghasilkan lebar pengelasan yang baik. Ya, peralatan ini dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk operator bisa menggunakan dengan mudah, kemudian didapatkan hasil yang lebih konsisten untuk hasil pengelasannya, baik untuk lebar manik di atas dan di bawah dan juga kualitasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dan peralatan ini menggunakan kecerdasan buatan, jadi monitoring menggunakan mesin sistem atau teknologi kamera untuk melakukan pengambilan keputusan menghasilkan fit yang lebar. Kami ingin memberikan kontribusi bagi dunia penelitian di bidang teknologi manufaktur dengan menggunakan teknologi pengelasan berbasis otomasi dan juga mesin sistem, sehingga kami berharap teknologi ini dapat bermanfaat bagi dunia industri dan juga perangkat. Intelligent Manufacturing System menggabungkan kecerdasan manusia, proses, mesin untuk mendukung kegiatan industri yang terkait dengan manufaktur produk. Sistem ini bertujuan menciptakan produk berbasis teknologi masa depan yang berkualitas dan memiliki daya saing yang kuat di bidang industri. Mesin ini memiliki kemampuan pergerakan 5 aksis secara simultan, 3 aksis pergerakan linear, sedangkan 2 aksis pergerakan rotasional. Kelebihan utama dari mesin ini adalah mesin ini berukuran mini karena memang dikhususkan untuk membuat atau melakukan proses pemesinan untuk part-part berukuran mikro. Mesin ini memiliki kemampuan dengan akurasi hingga 0,001 mikron. Mesin ini berharga jauh lebih murah dari mesin komersial umumnya, kurang lebih 1/5 sampai 1/7 lebih murah. Dengan tetap menggunakan proses micro milling dengan skala mikro, segala jenis, hampir semua jenis material dapat ditangani dengan mesin ini. Begitu juga ratio dari tingkat keharusan permukaan yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan, namun tetap mampu melakukan pembuatan bentuk geometri yang sangat kompleks seperti blade dari turbin. Dengan pengembangan mesin ini, kami berhasil mendapatkan nilai-nilai cutting parameter atau machining parameter yang sebelumnya belum pernah ada di dunia. Karena selama ini mereka untuk part mikro dengan ukuran kompleks tidak menggunakan proses micro milling. Sebelumnya dianggap suatu pekerjaan yang hampir tidak mungkin. Namun kami menyampaikan atau kami membuktikan bahwa hal itu masih mungkin dilakukan dan juga dengan hasil yang sangat baik. Sehingga yang kami sampaikan di sini adalah yaitu nilai-nilai parameter yang bisa dipakai oleh industri pada saat industri tersebut ingin melakukan atau memproduksi part mikro dengan proses micro milling atau bahkan dengan 5-axis micro milling. Ada di depan simulator sistem presurisasi tangga kebakaran, di mana para mahasiswa dapat mempelajari pentingnya sistem presurisasi diberikan pada tangga kebakaran untuk menyelamatkan penghuni bangunan tingkat ketika kondisi darurat kebakaran terjadi. Pengendalian bahaya kebakaran pada gedung bertingkat penting untuk menerapkan sejak dini. Yeah.
pada saat ini kita ada di depan simulator compartment fire. Menggunakan simulator ini kita akan mempelajari bagaimana pertumbuhan nyala api apabila terjadi dalam satu ruangan. Jika terjadi kebakaran, api akan membesar dan diharapkan nanti bisa melihat bagaimana dampak pada daerah pasang. Dan ini penting untuk rencana baik arsitektur maupun mekanikal lokasi. Dengan menggunakan kamera infrared, kita bisa melihat bagaimana pertumbuhan nyala api di dalam ruangan dan kemudian bagaimana jelatan api di luar ruangan, sehingga kita bisa memprediksi bagaimana dampak kebakaran pada objek yang ada di atasnya maupun objek yang ada di hadapannya. Ya, inovasi ini penting bagi sarjana teknik mesin yang akan bekerja di sektor bangunan gedung, para arsitek, para pemadam kebakaran maupun pemerintah daerah yang memberikan izin membangun bangunan gedung. Karena inovasi ini berkaitan erat dengan masalah keselamatan publik khususnya yang tinggal di bangunan. Pemanfaatan daripada kegiatan riset kami adalah bagaimana memanfaatkan dari berbagai macam biomasa seperti ikan padi, tongkol jagung yang diambil dari lokasi hasil pertanian. Di mana hasil pertanian itu umumnya kebanyakan di daerah perkampungan ataupun sebagian di daerah pesisir pantai. Dan banyak hasil dari pertanian yang kita ubah menjadi energi. Maka akan menjadi program pendidikan yang memperluas pola pikir masyarakat lokal. Dan satu lagi, maka akan tumbuh industri lokal tempat yang sudah memberikan income generation ekonomi sosial yang menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi negara.
peradaban semakin berkembang, kesiapan untuk menghadapi tantangan zaman dibutuhkan, di mana laju teknologi hanya memberi dua pilihan, sebagai ancaman atau peluang. Inovasi menjadi kata kunci ketika ruang dan waktu tak lagi terbatas. CIPC CIT merupakan unit kerja khusus di bawah Fakultas Teknik Universitas Indonesia. CIPC CIT menjadi unit khusus penyelenggara pendidikan profesional, pelatihan kompetensi, dan sertifikasi internasional di bidang teknologi informasi. Sejak tahun 2002, CIPC CIT telah mencetak lebih dari 2.000 SDM unggul yang bekerja di berbagai bidang industri. Untuk menjawab beragam tantangan dalam industri 4.0, CIPC CIT kini memfokuskan diri untuk memberikan 3 layanan utama. Pendidikan profesional 2 tahun, pelatihan kompetensi dan in-house training IT solution. Dengan menggunakan kurikulum sertifikasi internasional, CIPC CIT memiliki metode pengajaran yang senantiasa update dengan perkembangan teknologi mutakhir. Bagi siswa yang ingin melanjutkan studi, CIPC CIT juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai universitas ternama dalam dan luar negeri. CIPC CIT juga menyelenggarakan program pelatihan yang dapat dijadikan sebagai SKPI bagi mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi swasta di Indonesia. Sejak tahun 2010, CIPC CIT telah berkontribusi sebagai mitra Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Saat ini, CIPC CIT juga mengembangkan divisi IT Solution dengan core bisnis penyediaan jasa pengembangan berbagai aplikasi sistem informasi bagi instansi pemerintah dan swasta. Sebagai institusi yang telah berlisensi ISO 9001-2015, CIPC CIT senantiasa berkomitmen dalam memberikan layanan teknologi terbaik untuk Indonesia. CCIT, Programming Future. Setelah menikah, punya rumah sendiri adalah prioritas utama dalam hidupku. Untuk itu, aku butuh nasihat dari mereka. Ya, ayah ibuku. Ayah, nasabah Bank BTN dari dulu. Dia selalu sebut Bank BTN sebagai rumah kita. Kata ayah, BTN itu agent of development buat perumahan di negeri ini. Dulu, ayah cuma pegawai biasa. Dito, kita bakal punya rumah baru. Tapi dia berhasil wujudin mimpi kita. Itu hari paling bahagia, waktu BTN setujuin KPR-nya. Kredibilitas, kinerja, sampai pelayanan mereka juga baik. Gak heran, BTN punya visi menjadi bank mortgage terbaik se-Asia Tenggara tahun 2025 nanti. Sekarang aku yakin buat punya rumah sendiri. Lucu ya tuh rumahnya. Suka? Suka. Cocok nih buat rumah impian kita. Cocok. Dan semesta juga ikut hadir mempertemukan kami dengan rumah impian. Benar kata ayah, BTN memang pilihan yang paling tepat. Kantornya ada di mana-mana. Orang-orangnya juga ramah dan profesional banget. Keuangan mereka juga stabil tumbuhnya. Pengembang kayak aku juga banyak ngerasain pengalaman baik berbisnis sama mereka. Mereka gak pernah berhenti biayain pembangunan perumahan baru tiap tahun. Jadi gak heran kalau mereka bisa dapat banyak banget penghargaan. Aku juga semakin yakin karena sekarang mereka digital banget. Halo. Rumah yang kita lihat kemarin ternyata ada di BTN Property loh. Dari mulai cari rumah. Kalau gitu kita langsung apply KPR BTN online aja. Aku coba ajuin ya. Yaudah. Apply KPR. Semua jadi lebih gampang. Bisnis istriku juga kebantu banget sama mobile banking BTN. Belum lagi, pembangunan rumah yang mereka biayain selalu ramah lingkungan. Mereka juga dukung banget kemajuan wisata, perekonomian, dan pendidikan di daerah sekitarnya. Budaya kerjanya bagus,
menjaga akhlak, dan amanah banget sama semua nasabahnya. Lebih baik di sini, rumah kita. Akhirnya aku tahu gimana rasanya dulu waktu ayah punya rumah sendiri. Segala nikmat dan anugerah. Kita cuma harus yakin menatap masa depan. Semuanya. Dan benar yang ayah bilang, hidup gak cuma tentang hari ini. Hadirin, kita akan segera memulai acara pada hari ini. Namun sebelum itu, mari kita simak tayangan ucapan selamat DSFTUI dari tokoh Universitas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini merupakan hari kebahagiaan buat seluruh sivitas Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Karena pada hari ini seluruh sivitas sedang melaksanakan perayaan Dies Natalis Fakultas Teknik Universitas Indonesia ke-58 dengan tema Sinergi Bangkit untuk Negeri. Rumah! Gerak! Tegak! Gerak! Bil! Tomat, dari! Dari kaju! Tomat, di tangan! Gerak! Satu! Dua! Tiga! Siap! Gerak! Satu! Dua! Tiga! Siap! Gerak! Satu! Dua! Gerakan! Satu! Dua! 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 Tiga! Dua! Empat! Dua! Kembali! Dua! Gerakan! Satu! Borgol,
Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk senam borgol dari tim Satpam Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi seluruh warga Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu teknik, dan juga tentunya adik-adik mahasiswa. Merupakan suatu kehormatan bagi saya dapat membawakan acara yang begitu membanggakan ini. Selamat datang kami ucapkan dalam Dies Natalis FTUI ke-58, Sinergi Bangkit untuk Negeri. Boleh tepuk tangan yang paling meriah hadirin sekalian. Terima kasih tentunya pada kesempatan yang spesial ini. Pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat datang kepada yang kami hormati, Rektor Universitas Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang SDM dan Aset, Profesor Dr. Insinyur Dedi Priyadi, DEA. Yang kami hormati Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Profesor Dr. Heri Hermansyah, STMeng, IPU. Perwakilan dari mitra-mitra donatur Smart Classroom FTUI, perwakilan dari mitra-mitra yang menjalin kerjasama di bidang pendidikan dan penelitian dengan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Fakultas, Ketua dan Sekretaris Dewan Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia, para wakil dekan, para manajer dan kepala unit, Ketua Departemen, Sekretaris Departemen, dan Ketua Program Studi di lingkungan FTUI, Ketua Ikatan Alumni FTUI, Ketua BEM dan Ketua MPM FTUI, seluruh dosen, karyawan, dan juga seluruh mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Hadirin, tentunya kami juga ingin mengucapkan terima kasih dalam awalan pagi hari ini kepada para sponsor yang telah mendukung terselenggaranya acara Dies Natalis FTUI tahun ini. Terima kasih kami ucapkan kepada IG Tech, BSI, Bank Mandiri, CMPFA DTMM, Lemtek, PT Cira International, CPCCIT, P2M DTK, Polar TSL, P2M DTE, BTN, P2M DTM, dan CV Surya Kencana Mandiri. Baiklah Bapak Ibu hadirin, mengawali pagi hari ini, kita yang sangat berbahagia, kita akan berbagi hadiah untuk seluruh warga FTUI yang sangat berbahagia pada hari ini. Yang mana dalam undian ini akan kami bagi ke dalam 2 putaran, khusus dosen dan pengajar. Dan putaran lainnya adalah untuk karyawan, yang tentunya ini dimaksudkan untuk memperbesar kesempatan menang Bapak Ibu sekalian. Dan kami juga ingin menginformasikan bahwa untuk door prize, semua pimpinan dekanat mengeluarkan namanya dari undian. Nah, Bapak Ibu sekalian, mekanisme dari undian ini, apabila nama yang keluar dipanggil 3 kali tidak muncul atau tidak memberikan konfirmasi kehadiran, maka akan hangus atau void. Oke? Baik, kita akan mulai untuk door prize kita sesi pertama pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, di belakang saya sudah ada Wheel of Fortune. Ini kita akan undi terlebih dahulu dari kategori dosen. Akan mendapatkan beverage dispenser with stand. Kita akan undi untuk 2 dosen terlebih dahulu. Dalam 3, 2, 1. Boleh diputar. Oke, stop. Selamat kepada atas nama Dr. Dianur Santi. Boleh tepuk tangan ya hadirin sekalian. Ya, ini berhak mendapatkan beverage dispenser with stand. Dan hadiah dapat diambil di meja panitia. Ya. Oke, baik, kita akan menuju kategori berikutnya terlebih dahulu untuk karyawan. Boleh di, ya, perlihatkan, baik. Dalam 3, 2, 1, silakan diputar. Oke, stop. Iya, selamat kepada atas nama Fatima Nur Nurjana Al-Humairah. Oke, apakah hadir? Oke, baik, selamat. Silakan diambil di meja panitia untuk hadiahnya. Baik, hadirin, kita akan melanjutkan agenda berikutnya. Untuk mengawali acara kita pada pagi yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, kami mohon untuk berdiri. Hadirin, kami persilakan untuk duduk kembali.
Baiklah Bapak Ibu hadirin, agar acara kita pada hari ini diberikan kelancaran dan juga tentunya keberkahan, marilah kita panjatkan doa bersama yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Dr. Muhammad Salman selaku Ketua Dewan Kemakmuran Musala Teknik Universitas Indonesia. Kepada Bapak Salman, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati, mari kita sejenak menghadirkan hati kita di momen kebersamaan yang membahagiakan di pagi hari ini untuk berdoa dan bermohon kepada Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Di tengah rasa syukur atas perjalanan Fakultas Teknik yang telah menginjak usia 58 tahun, semoga Allah mengabulkan doa dan permohonan kita semua pada pagi hari ini. Mari kita berdoa berdasarkan keyakinan kita masing-masing, dan bagi yang Muslim, izinkanlah saya untuk memimpin doa bersama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Ya Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, sungguh Engkau menjadi saksi bahwa hari ini kami berhimpun bersama di tempat ini dengan merendahkan hati penuh keikhlasan dan ketulusan dalam rangka bermohon dan berdoa kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah pertemuan kami hari ini menjadi pertemuan yang Engkau ridhoi dan Engkau berkahi ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat, ampunilah segala kesalahan dan kekhilafan kami selama ini, ya Allah. Berikanlah kami kekuatan agar kami dapat terus memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Berikanlah kami hikmah agar mampu menangkap pelajaran kehidupan dari berbagai peristiwa yang kami alami selama ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Dan bukakanlah berbagai jalan keluar yang terbaik dalam setiap masalah yang kami hadapi, ya Allah. Sungguh kami adalah hamba-Mu yang lemah dibandingkan maha besarnya kekuasaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, sungguh betapa besar karunia dan kasih sayang-Mu, sehingga kami dapat menempuh perjalanan fakultas kami hingga yang ke-58 tahun ini, ya Allah. Engkau telah berikan jalan sehingga kami bisa sampai pada tahap ini, ya Allah. Engkau pun terus mengokohkan semangat kami untuk terus berikhtiar dan berjuang bersama mewujudkan setahap demi setahap apa yang kami cita-citakan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah fakultas kami, fakultas teknik ini menjadi tempat yang penuh keberkahan. Jadikanlah tempat ini menjadi lahan kebaikan kami, ya Allah. Tempat bersemainya ilmu yang bermanfaat, yang akan memberikan sebesar-besarnya dampak kebaikan bagi kesejahteraan negeri ini, ya Allah. Jadikanlah tempat ini menjadi mata air yang tiada pernah kering, yang akan mengalirkan banyak kebaikan bagi negeri ini, ya Allah. Berikanlah semangat bagi kami untuk terus bangkit dan bersinergi dalam beramal nyata, mempersembahkan karya-karya terbaik kami, agar bermanfaat bagi keselamatan kemaslahatan sebanyak-banyaknya manusia. Ya Allah yang Maha Rahman, berikanlah kebaikan yang berlimpah bagi mereka yang telah banyak memberikan sumbangsih dan pengabdiannya dalam ikut membesarkan fakultas kami ini, ya Allah. Karuniakanlah keberkahan kepada para pendahulu-pendahulu kami yang telah banyak berjuang dan berkorban di awal-awal perjalanan fakultas kami ini, ya Allah. Ya Allah yang Maha Rahim, jadikanlah kami semua menjadi bagian dari hamba-hambamu yang pandai bersyukur. Berikanlah kami kekuatan agar dengan rasa syukur ini membuat kami menjadi semakin dekat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Mujibah Sa'ilin, bimbing kami, ya Allah, agar kami bisa terus menjaga semangat kebaikan dan pengabdian ini di sepanjang sisa hayat kami ini. Berikan kami kemampuan agar bisa meninggalkan banyak warisan kebaikan yang kelak akan menjadi amal jariah kami yang terus mengalir hingga kelak menghadap-Mu dalam keadaan yang terbaik dan menutupnya dengan husnul khotimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Salman yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Baiklah Bapak-Ibu hadirin dan seluruh warga Fakultas Teknik Universitas Indonesia, pada gelaran Dies Natalis FTUI pada hari ini, kita akan meluncurkan secara perdana video profil baru dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Untuk itu tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak tayangan video profil baru dari FTUI. Manusia hebat itu bukan sekadar unggul. Lebih dari itu, manusia unggul haruslah berdampak bagi sesama dan sekitar. Dari sini, kami memulai langkah. Dari sini, kami berkembang menyongsong masa depan. Modernisasi industri 4.0 akan kami taklukkan. Unggul dan berdampak menjadi tujuan kami. Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Universitas Indonesia. Baik Bapak Ibu hadirin, tentunya kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Wakil Wali Kota Depok, Bapak Insinyur Haji Imam Budi Hartono yang telah hadir. Terima kasih Pak telah hadir pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu hadirin dan seluruh warga FTUI, selanjutnya kami mengundang Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Profesor Dr. Heri Hermansyah STMEIPU untuk dapat memberikan kata sambutan. Kepada Prof. Heri kami persilahkan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua MWA Universitas Indonesia yang telah menyampaikan sambutan secara online, Rektor Universitas Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 4, Prof. Dedi Triadi, juga Ketua dan Sekretaris SAU dan DGB UI yang telah menyampaikan ucapan selamatnya melalui online juga, beserta para Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas. Juga para Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah yang hadir hari ini, dan para mitra Fakultas Teknik UI, Pak Rohan, dan tim dari Mandiri, saya ucapkan selamat datang dan welcome di Fakultas Teknik UI yang seperti ini adanya saat ini. Juga Pak Maswi, Dirut Skovindo dan tim BSI, Pak Regional dan tim, kemudian Pak Imam, Wakil Wali Kota yang juga alumni Teknik Gas Petrokimia. Pak Kuasa ini jadi Wakil Wali Kota, beliau ini. Ya. Dan juga para mitra lainnya, yaitu dari BMKG, ya, kemudian, dan juga rekan saran saya dari PT ASKI, Gugus Ladan, dan lainnya, serta seluruh mitra yang hadir hari ini yang saya tak sebutkan satu persatu. Kemudian juga selamat datang kepada para dosen, para tenaga kependidikan dan juga mahasiswa dan para guru besar juga yang hadir hari ini. Tahun 64 Fakultas Teknik UI didirikan dan hari ini telah memasuki usia yang ke-58. Dan hari ini tepat 6 bulan sejak saya dilantik menjadi dekan, dan
Hari ini kita bertemu dengan topik sinergi bangkit untuk negeri. Pada tanggal 8 Januari kita membentuk pengurus FTUI Entrepreneur Unggul Berdampak. Ini artinya kita sepenuh hati, sepenuh waktu akan mendedikasikan diri kita untuk mewujudkan fakultas teknik yang unggul dan berdampak. Tiga strategi telah dicanangkan, diantaranya penguatan entrepreneurship keteknikan, peningkatan kualitas riset inovasi pengabdian pelayanan masyarakat yang berdampak tinggi, serta modernisasi pendidikan keteknikan dan internasionalisasi pendidikan keteknikan. Dan dijabarkan dalam 11 program unggulan, diantaranya membentuk reverse engineering. Hari ini kami ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, semua yang telah mensupport acara ini, sehingga Disnatalis Fakultas Teknik UI yang ke-58 hari ini adalah puncak acaranya, dan sebelum dan setelahnya kita ada rangkaian acara sehingga semakin meriah dan mudah-mudahan tadi ya, bukan hanya unggul tetapi juga berdampak. Hari ini ada lebih dari 120 door prize yang telah disiapkan, dan juga yang membedakan dengan acara-acara Disnatalis sebelumnya, yaitu hari ini dalam rangkaian acaranya kita ada launching kerjasama-kerjasama baru, termasuk juga ekspansi Smart Classroom. Sebelumnya kita memiliki 6 unit Smart Classroom dari Kapal Api dan kemudian 2 unit dari Paragon, dan selanjutnya kita terus ekspansi untuk mengkonversi seluruh kelas konvensional menjadi Smart Classroom dalam rangka mengantisipasi era new normal. Penghargaan setinggi-tingginya juga kita sampaikan kepada Prof. Mahmud dan tim yang telah bekerja keras mempersiapkan segala sesuatunya sehingga acara hari ini Disnatalis ke-58 FTUI dapat terselenggara. FTUI unggul berdampak, Bapak Ibu semua unggul berdampak, mahasiswa kita pasca lulus unggul berdampak, sehingga Indonesia juga menjadi unggul berdampak bagi pembangunan dan kegiatan negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Dr. Heri Hermansyah, STM MIPU, atas sambutan yang telah disampaikan. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk, Pak. Baik, hadirin, sebelum melanjutkan agenda berikutnya, mari kita saksikan bersama video 6 bulan dekanat FTUI. Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Baiklah Bapak Ibu hadirin, selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan oleh Wakil Rektor Bidang SDM dan Aset, Profesor Dr. Insinyur Dedi Priyadi, DEA. Kepada Prof. Dedi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Prof. Ari Kuncoro sebagai rektor untuk menghadiri acara Disnatalis FTUI yang ke-58. Kebetulan beliau ada tugas di Bali, sehingga beliau menugaskan saya untuk membacakan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sehat saya ucapkan kepada
Ketua MUI Universitas Indonesia yang tadi sudah menyampaikan ucapan selamat, Ketua dan Sekretaris SAU Universitas Indonesia, Ketua DGB Universitas Indonesia, tadi juga ada para wakil rektor. Saya ucapkan juga selamat pagi kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Profesor Dr. Heri Hermansyah STM IPU, para Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah di lingkungan Universitas Indonesia, perwakilan dari mitra-mitra donatur Smart Classroom FTUI dari Huawei, dari PT Bank Mandiri ini, Pak Rohan, salah satu direktur di Bank Mandiri yang sangat aktif di UI. Ada Bank Syariah Indonesia, ada Fusi Foundations, ada JICA, banyak ini mitra-mitra FT, luar biasa. Ada PT Daya Mitra Telekomunikasi TBK, juga ada alumni juga nih, Mas atau Bang Didit Hidayat Ratam. Juga ada perwakilan dari mitra-mitra yang nanti menjalin kerjasama di bidang pendidikan dan penelitian FTUI dari PT Sukovindo, Pak, terima kasih. Dari BMKG RI, PT Astra Komponen Indonesia dan Gugus Teladan. Selamat pagi juga saya ucapkan kepada Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Fakultas, Ketua dan Sekretaris Dewan Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia, para wakil dekan, para manajer, kepala unit, ketua departemen, sekretaris departemen, ketua program studi di lingkungan FTUI, juga kepada Rektor Universitas Indonesia periode 2014-2019, tadi saya lihat Prof. Anies, selamat pagi, para dekan, sebelum Prof. Heri ini ada Prof. Joko, ada Prof. Budi Susilo, ada Prof. Rinaldi, ada Dr. Henry Desbudiono. Terima kasih meramaikan acara ini. Ketua Ikatan Alumni FTUI, Ketua BEM, Ketua MPM FTUI, seluruh dosen, karyawan, dan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengucapkan rasa syukur atas 58 tahun berdirinya Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dirgahayu yang ke-58 untuk seluruh Civitas Akademika FTUI. Tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Dekan, jadi Fakultas Teknik Universitas Indonesia ini memiliki visi besar, yaitu membangun entrepreneur FTUI yang unggul dan berdampak tinggi. FTUI terus mengembangkan kolaborasi multidisiplin berbasis produktivitas untuk mewujudkan FTUI yang unggul dan berdaya saing global. Juga sudah disampaikan tadi, 3 strategi besar untuk memayungi langkah FTUI selama 4 tahun ke depan. Yang pertama adalah penguatan entrepreneurship keteknikan. Kedua, peningkatan kualitas riset inovasi, pengabdian dan pelayanan masyarakat berdampak tinggi. Dan ketiga, modernisasi pendidikan keteknikan yang berdampak tinggi. 3 strategi besar ini diwujudkan melalui pembentukan 3 unit baru FTUI, unit wirausaha dan inovasi, unit pendidikan dan penelitian interdisiplin keteknikan, dan unit modernisasi dan internasionalisasi pendidikan. Hadirin sekalian, saat ini Universitas Indonesia bersiap-siap menyambut mahasiswa baru semester ganjil 2022-2023 secara luring. Berbagai fasilitas penunjang pendidikan dan penelitian terus disiapkan untuk memberikan
pelayanan pendidikan yang nyaman dan aman bagi para mahasiswa kita. Salah satu contohnya adalah penyediaan smart classroom untuk menunjang aktivitas pendidikan secara hybrid di FTUI. Sebagian telah diresmikan dan dimanfaatkan oleh Sivitas Akademika FTUI. Sebagian akan kita saksikan bersama penyerahan komitmen pengadaannya dari para mitra kepada FTUI hari ini pada acara perayaan Dies Natalis FTUI yang ke-58. Di sini juga hadir Bapak Wakil Wali Kota Depok, Bang Imam. Terima kasih juga atas kehadirannya meramaikan acara Dies Natalis FTUI yang ke-58. Berbagai gerak langkah kerja dan karya FTUI juga terlihat dengan menerapkan standar sistem yang diakui secara nasional maupun internasional. Dalam perjalanannya, FTUI selalu melakukan peningkatan kualitas baik dari segi akademik maupun non-akademik. Beberapa inovasi telah ditorehkan oleh Sivitas Akademika FTUI sebagai bentuk kontribusi nyata yang mereka lakukan dalam upaya menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. FTUI juga berupaya untuk melakukan hilirisasi produk-produk inovasi riset melalui kegiatan wirausaha rintisan. Keterlibatan mahasiswa pada berbagai penelitian ini merupakan bentuk nyata implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh pemerintah. Gerak langkah kerja FTUI terbukti menghasilkan prestasi yang luar biasa di tingkat nasional maupun internasional, baik dari dosen maupun mahasiswa. Setiap langkah merupakan perwujudan marwah Universitas Indonesia dan 9 nilai budaya UI, yaitu kejujuran, keterpercayaan, kemartabatan, tanggung jawab, akuntabilitas, kebersamaan, keterbukaan, kebebasan akademik, dan kepatuhan pada aturan. Dalam peringatan Dies Natalis Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang ke-58 ini, izinkan saya mengajak seluruh dosen, karyawan, mahasiswa, dan alumni Fakultas Teknik Universitas Indonesia untuk senantiasa berusaha mewujudkan perubahan demi kemajuan FTUI, kemajuan UI, dan kemajuan bangsa Indonesia bersama bersinergi dengan kebangkitan Indonesia yang mandiri. Akhir kata, perkenankanlah saya sebagai pribadi dan pimpinan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Fakultas Teknik Universitas Indonesia, saudara-saudara sekalian yang memiliki peran yang vital dalam keberlanjutan pendidikan Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingan kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Depok, 18 Juli 2021. Profesor Ari Kuncoro S.E.M.A. PhD, Rektor Universitas Indonesia. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dedi atas sambutan yang telah disampaikan. Ya, sudah bergabung di depan hadirin sekalian. Kita akan melakukan sesi pemotongan tumpeng sebagai ucapan rasa syukur Dies Natalis FTUI ke-58. Ya, mohon izin Prof. Heri selaku dekan untuk dapat memotong tumpeng. Ya. Kami turut mengundang Prof. Anies untuk dapat bergabung bersama kami juga. Profesor Muhammad Anies untuk dapat bergabung, Rektor Universitas Indonesia.
Ya. Ya, untuk yang pertama, untuk Ibu Tami, selaku Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi. Selanjutnya, kepada Prof. Dedi, selaku Wakil Rektor Bidang SDM dan Aset. Dan selanjutnya, kami memberikan kepada Prof. Anies, Rektor Universitas Indonesia sebelumnya. Dan selanjutnya Prof. Heri akan memberikan kepada Wakil Wali Kota Depok, Bapak Insinyur Haji Imam Budi Hartono. Dan selanjutnya untuk Ketua Senat Akademik FTUI. Dan selanjutnya Prof. Heri akan memberikan kepada Ketua DGB FTUI. Dan selanjutnya kami dari Prof. Heri akan memberikan kepada para dekan sebelumnya atau mewakili. Yang pertama kepada Ibu Insinyur Todung Barita Lumban Raja MSC. Dan selanjutnya Profesor Dr. Insinyur Joko Hartanto MSC. Cari yang lain. Selanjutnya Prof. Heri akan memberikan kepada dekan sebelumnya Profesor Dr. Insinyur Budi Susilo Supanji, DEA. Selanjutnya, Prof. Heri akan memberikan kepada Profesor Insinyur Rinaldi Dalimi, PhD. Dan untuk Profesor Dr. Insinyur Bambang Sugiyarto, MEng. Dan selanjutnya untuk Bapak Dr. Insinyur Henry DS Budiono, MEng. Dan selanjutnya untuk Wakil Ketua Iluni FTUI. Atau yang mewakili. Dan akan diberikan pula kepada 3 calon ketua Iluni dari FTUI, Bang Didit Ratam, Bang Gatot Priyo Utomo, Bang Afdal Aliasar atau yang mewakili, di sini Bang Yanuar. Dan hadirin, kita juga dalam kesempatan ini akan diperkenalkan 3 calon ketua Iluni dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Oke, baik. Tadi makanya di meja masing-masing. Hari ini kita ulang tahun dan ini secara simbolik kita berikan kepada para Prof. Anies ya, sesepuh kita, Prof. Dedi, para mantan dekan, ketua DGB, ketua SAU, juga yang mewakili dekan, mantan dekan Pak Todung ya, dan juga di sini ada calon ketua Iluni ketua Iluni UI ya. Dari Fakultas Teknik UI ini ternyata banyak melahirkan calon pemimpin ya. Kita dalam perhelatan Iluni UI dari 4 calon, 3 calon dari Fakultas Teknik ya. Artinya kaderisasi, leadership ya, rekam jejaknya semuanya strong ya, sehingga
semuanya berhasil. Apa dalam Iluni UI yang sekarang ini relatif sulit ya. Pendaftarannya minimal sekian ratus pendukung ya dan seterusnya. Nah, di sini intinya walaupun ada tiga ya, semuanya adalah keluarga besar Fakultas Teknik UI. Dan nanti tanggal 20 Juni ya, sebagai satu keluarga besar, kita akan dinner bersama dengan para calon ketua iluni dari Fakultas Teknik UI, sehingga walaupun berkompetisi semuanya sportif dan suportif untuk UI, untuk Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lakukan foto bersama terlebih dahulu. Mohon izin, Prof. Harry. Mungkin boleh lebih ke tengah, ya. Rekan-rekan fotografer, silakan untuk dapat diabadikan momen ini. Akhil mau ikut foto sana? Tapi gantungin satu dulu ya. Kenapa apa dulu? Ya, baik, boleh tepuk tangan yang paling meriah hadirin sekalian. Terima kasih kami ucapkan kepada para pimpinan dari Universitas Indonesia, para dekan-dekan sebelumnya FTUI, dan juga para calon ketua iluni dari FTUI. Terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung dalam prosesi pemotongan tumpeng sebagai ucapan rasa syukur Dies Natalis FTUI ke-58. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Baiklah Bapak-Ibu hadirin, kita akan segera melanjutkan agenda berikutnya. Dan hadirin, dalam gelaran Dies Natalis FTUI ke-58 ini pula, akan kita saksikan bersama penandatanganan perjanjian kerjasama dalam berbagai bidang. Untuk itu, mohon izin kami akan mengundang kembali Bapak Wakil Rektor Bidang 4 Universitas Indonesia untuk dapat mendampingi, dan tentunya kami mengundang Pak Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia untuk dapat naik ke atas panggung. Baik, hadirin, untuk yang pertama kita akan saksikan bersama penandatanganan komitmen dan penyerahan dukungan pengadaan Smart Classroom FTUI secara simbolis. Yang pertama dari PT Bank Mandiri Persero TBK yang akan memberikan 2 Smart Classroom. Untuk itu kami undang dengan hormat Bapak Rohan Hafaz selaku Direktur Hubungan Kelembagaan PT Bank Mandiri, dan juga silakan apabila ada yang mendampingi Pak Rohan untuk dapat bergabung ke atas panggung. Ya, baik hadirin, kita akan segera menyaksikan bersama prosesi penandatanganan komitmen antara PT Bank Mandiri Persero TBK dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Untuk itu kami mempersilahkan kepada Bapak Rohan dan juga Prof. Harry untuk dapat menandatangani dokumen yang ada di meja di atas panggung. Ya, silakan Prof. Harry dan juga Pak Rohan. Baik, silakan untuk dapat ditukar dokumennya dan ditandatangani kembali. Boleh diperlihatkan dokumennya ke arah kamera, akan dibagikan momen ini. Boleh tepuk tangan yang paling meriah hadirin sekalian. Baik, dan dari FTUI akan memberikan plakat kepada PT Bank Mandiri Persero TBK. Untuk itu kami persilakan kepada Prof. Harry dapat memberikan kepada Pak Rohan Hafaz. Silakan rekan-rekan fotografer untuk dapat mengadakan momen ini. Boleh tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Dan
Dan selanjutnya akan diberikan dari PT Bank Mandiri Persero Tbk mokap untuk FTUI. Silakan Pak Rohan dapat menyerahkan kepada Prof. Heri. Ya, baik. Terima kasih untuk Bapak Rohan Hafaz dan juga para pimpinan dari PT Bank Mandiri Persero Tbk. Boleh tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Baik, Pak Firman dan Prof. Heri, kami persilakan untuk dapat menandatangani dokumen. Silakan ditukar. Baik, boleh diperlihatkan ke arah kamera untuk diabadikan momen ini. Hadirin boleh tepuk tangan yang paling meriah. Saksikan bersama penandatangan komitmen antara Bank Syariah Indonesia dan FTUI. Dan kembali, Prof. Heri akan memberikan plakat kepada Bank Syariah Indonesia, persembahan dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Ya, baik. Boleh tepuk tangan ya hadirin sekalian. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Firman. Baik, Pak Sehat dan juga Prof. Heri, kami persilakan untuk dapat menandatangani, disaksikan oleh Pak Vincent dan juga Prof. Dedi. Ya, baik, silakan ditukar dokumennya, Prof. Heri dan juga Pak Sehat Maulana. Silakan untuk dapat diarahkan ke arah kamera untuk diabadikan momen ini. Boleh tepuk tangan yang paling meriah hadirin sekalian. Dan selanjutnya akan diserahkan plakat dari FTUI. Baik. Ya, dan selanjutnya Prof. Heri akan menyerahkan plakat untuk Huawei dan Gift FTUI. Rekan-rekan fotografer boleh diabadikan momen ini. Boleh tepuk tangan yang paling meriah hadirin sekalian. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Vincent dan juga Pak Sehat Maulana. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Ya, silakan untuk ditukar, Prof. Heri dan juga Pak Ahmad. Dan boleh diarahkan ke kamera untuk diabadikan momen ini. Boleh tepuk tangan yang paling meriah hadirin sekalian. Dan kami dari FTUI akan memberikan plakat kepada Fusi Foundation. Baik, boleh tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih kami ucapkan kepada Fusi Foundation. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Ya, Prof. Heri would like to present the token of appreciation for Mr. Ryotaro Takano from JICA. Please give a round of applause, everyone. Ya. Pak Didit Hidayat adalah alumni FTUI, masuk Universitas Indonesia sebagai mahasiswa teknik mesin di tahun 1982 dan lulus dari teknik gas dan petrokimia di tahun 1987. Silakan untuk dapat menandatangani.
Ya, boleh ditukar dokumennya? Boleh diperlihatkan ke arah kamera Pak Didit dan juga Prof. Harry agar kami abadikan momen ini. Boleh tepuk tangannya hadirin sekalian. Dan kami juga ingin memberikan plakat dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia kepada Bapak Didit Pratam. Bang Didit. Ya, baik, terima kasih sekali lagi kepada Bang Didit. Boleh tepuk tangannya hadirin sekalian, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Dan yang pertama kita akan saksikan bersama MOU kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan penandatangannya oleh Bapak Wigrantoro dan Prof. Dedi selaku Wakil Rektor Bidang SDM dan Aset Universitas Indonesia. Ya. Boleh diperlihatkan ke arah kamera untuk diabadikan? Mohon izin, boleh dibuka maskernya, Bapak? Baik. Ya, boleh tepuk tangan yang paling meriah hadirin sekalian. Dan selanjutnya kami akan saksikan bersama penandatanganan PKS antara PT Sukovindo juga FTUI. Silakan kepada Bapak Johannes Nanang dan juga Prof. Harry untuk dapat menandatangani PKS, Program Pendidikan Non-Degree Program, Master Degree Program, dan Program Magang Mandiri Bidang Keteknikan yang akan disaksikan oleh Bapak Wigrantoro dan juga Prof. Dedi. Silakan untuk dapat ditukar dokumennya. Dan selanjutnya boleh diperlihatkan ke arah kamera untuk diabadikan momen ini, Bapak sekalian. Boleh tepuk tangannya hadirin sekalian. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wigrantoro Rus dan juga Bapak Johannes Nanang Marjanto dari PT Sukovindo. Terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk, Pak. Kerjasama antara FTUI dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG pada program pendidikan non-degree program, master degree program, dan program magang mandiri bidang keteknikan. Baik, silakan untuk dapat ditukar Prof. Harry dan juga Ibu Dr. Nelly. Dan boleh diperlihatkan ke arah kamera agar kami dokumentasikan. Baik, dan akan diserahkan plakat dari BMKG untuk FTUI. Untuk itu kami persilakan kepada Ibu Dr. Nelly untuk dapat memberikan kepada Prof. Harry plakat dari BMKG. Penandatangan kerjasama lisensi Pufikon yang dilakukan oleh Pak Prihatanto dan juga Prof. Dedi selaku Wakil Rektor Bidang SDM dan Aset Universitas Indonesia. Boleh diperlihatkan ke arah kamera setelah ditandatangani Bapak sekalian. Thank you.
silakan boleh diperlihatkan ke kamera untuk diabadikan momen ini. Hadirin boleh tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Ya, baik, terima kasih Pak Prihatanto dan juga Prof. Setio. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Baik, terima kasih banyak Pak Prihatanto dan juga Prof. Setio. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Oke, baik. Kita akan melakukan penyerahan secara simbolis dari gugus teladan kepada... Ya, silakan Givari dan Sher Fiona untuk bergabung. Kami mengundang Pak Munir selaku Direktur Kemahasiswaan Universitas Indonesia untuk dapat bergabung. Ya, baik, boleh tepuk tangan yang paling meriah. Telah kita saksikan bersama prosesi. Ya, boleh diabadikan kembali. Ini prosesi penyerahan secara simbolis dana beasiswa kepada perwakilan mahasiswa teknik penerima dana beasiswa, yaitu Givari dan Sher Fiona dari Teknik Industri 2021. Boleh foto sekali lagi, silakan rekan fotografer dapat mengabadikan momen ini. Baik, boleh tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Terima kasih kami ucapkan kepada gugus teladan yang telah luar biasa memberikan dana beasiswa untuk mahasiswa Universitas Indonesia, khususnya Fakultas Teknik UI. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian dan tentunya seluruh warga FTUI, dalam gelaran Dies Natalis Universitas Indonesia, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, telah dilaksanakan pula berbagai lomba. Seperti yang tadi sudah kita saksikan sebelumnya, ada berbagai hiburan dari Teknik Got Talent, ada lomba kreasi digital, lomba olahraga di berbagai cabang, dan juga lomba kebersihan. Dan saat ini, pada kesempatan ini, kita akan sama-sama menikmati penampilan dari juara pertama Teknik Got Talent, yaitu Laura Zevanya, pemenang kategori individu Teknik Got Talent. Boleh kita sambut tepuk tangan yang paling meriah untuk Laura. To the dark, hide away, they say, so we don't watch your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. The sharpest words wanna cut me down, I'm gonna sail a boat, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me, look out, cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I'll make no apologies. This is me, oh, 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 oh. Not around a bullet, here's my skin. Well, far away, cause today I won't let the shame sink in. We are bursting through the barricades. I know that there's a place.
for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send a flood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me, look out, cause here I come. And I'm marching on to the beat of drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me, oh. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be. This is me. Look out, cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I'll make no apologies. This is me. Luar biasa sekali, ternyata banyak sekali bakat-bakat terpendam ya dari Civitas Akademika FTUI tentunya. Hadirin, sebelum kita melanjutkan acara berikutnya, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian seluruh warga FTUI untuk menyimak tayangan ucapan selamat Dies FTUI dari dekan-dekan dan direktur sekolah se-Universitas Indonesia. Saya Arif Aryalsam, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Dies Natalis FTUI ke-58, Sinergi Bangkit untuk Negeri. Ya, baik, baru saja kita saksikan bersama ucapan selamat Dies FTUI dari dekan-dekan dan juga direktur sekolah se-Universitas Indonesia. Baik hadirin, kami mohon nih Bapak Ibu seluruh warga FTUI yang mungkin duduknya di belakang, boleh agak maju ke depan, silakan diisi kursi-kursi yang di depan. Mungkin agar lebih bisa mendengar namanya dipanggil kalau misalnya menang door prize ya. Boleh yuk, Bapak Ibu yang di belakang boleh maju aja menempati kursi-kursi yang di depan. Ya, oke. Kita akan melakukan pengundian door prize berikutnya Bapak Ibu sekalian. Kembali tentunya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung terselenggaranya acara Dies Natalis FTUI tahun ini. Kami ucapkan terima kasih kepada IG Tech, BSI, Bank Mandiri, CMPFA DTMM, Polar TSL, P2M DTE, P2M DTM, dan tentunya sponsor lainnya. Baik, hadirin, kembali kami informasikan bahwa akan ada dua putaran, yaitu khusus dosen dan pengajar, dan putaran lainnya adalah untuk karyawan. Ini dimaksudkan agar lebih memperbesar kesempatan menang Bapak Ibu sekalian. Mekanismenya sama seperti yang sebelumnya, tadi pagi kita sudah lakukan, bahwa tiga kali nama apabila Bapak Ibu tidak melakukan konfirmasi kehadiran, maka akan hangus. Oke. Kita akan putar lebih dahulu untuk dosen. Di sini hadiahnya adalah cookware set of two. Akan ada satu dosen dan satu karyawan yang mendapatkan hadiah ini. Boleh kita putar dalam 3, 2, 1. Tiga kali kesempatan, mohon secara sesama mendengar selamat kepada Bapak Ahmad Zakiuddin ST, PhD dari dosen. Apakah ada? Bapak Ahmad Zakiuddin ST, PhD? Oh, diminta untuk menunggu ya. Oke, gak apa-apa. Selamat Bapak mendapatkan cookware set of two. Ini dari putaran dosen. Kita akan lanjut ke putaran karyawan.
dalam 3. Apakah sudah? Iya, boleh ditampilkan putaran karyawannya? Sudah? Ya, dalam 3, 2, 1. Oke, stop. Selamat kepada atas nama Ibu Ria Dani Eveliana ST. Apakah ada? Sekali lagi, Ibu Ria Dani Eveliana ST. Sebentar, sekali lagi saya harus patuh nih dengan aturan yang saya buat. Ibu Ria Dani Eveliana ST. Ada? Oke, 3 kali luar biasa. Sedikit lagi tuh, Bu. Oke, selamat Ibu mendapatkan cookware set of 2. Silakan tanda tangan. Baik, kita akan melanjutkan door prize berikutnya. Ini adalah porcelain oval dish. Oke. Pertama dari dosen terlebih dahulu, kategori dosen? Iya. Akan ada satu dosen dan satu karyawan yang mendapatkan hadiah ini dalam 3, 2, 1. Silakan diputar. Oke, stop. Mohon dilihat secara sesama atas nama Ibu Dr. Maya Arlini Puspasari ST, MT. Apakah ada hadir? Sekali lagi kami panggil Ibu Maya Arlini Puspasari. Silakan menuju ke meja panitia. Oh, ada? Iya, silakan Ibu. Boleh menuju meja panitia di sebelah kiri saya. Oke, next. Satu karyawan boleh kita tampilkan putaran atau Wheel of Fortune untuk karyawan. Oke, dalam 3, 2, 1. Silakan diputar. Iya. Stop. Selamat kepada atas nama Hanis Nurfitri Anita. Apakah hadir? Sekali lagi kami undang atas nama Hanis Nurfitri Anita. Dari kok? Boleh? Ada? Ada, oke. Jangan berkecil hati Bapak-Ibu sekalian, masih banyak sekali door prize yang akan kami bagikan. Namun sebelum itu kita akan melanjutkan acara berikutnya. Hadirin dan seluruh warga FTUI, selama 6 bulan kebelakang tentunya banyak sekali yang sudah dilakukan oleh Fakultas Teknik Universitas Indonesia dan tentunya akan banyak sekali yang akan dikembangkan ke depannya. Dan pada hari ini kami ingin mengajak seluruh hadirin untuk menyimak apa saja yang telah dilakukan dan apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh FTUI. Kita akan bersama-sama menyaksikan yang pertama, video launching kerjasama UC Berkeley, launching kantor 3 unit baru FTUI, yaitu Kantor Modernisasi dan Internasionalisasi Pendidikan, Kantor Wirausaha dan Inovasi, Kantor Pendidikan dan Penelitian Interdisiplin Keteknikan, dan juga video launching Tri Research Institute Energy, Bioengineering, and Urban Planning. Tahun ini, FTUI juga mencanangkan zona integritas FTUI dan nantinya juga akan kita saksikan bersama launching dari ID Care, launching Eng Store, dan juga kita akan saksikan bersama video prestasi mahasiswa FTUI dari tahun 2021 hingga 2022 dan video Smart Classroom, dan juga tadi sempat kita lihat di awal ada 2 jurnal baru FTUI. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Luar biasa sekali, dan mungkin saya juga ingin menginformasikan nih Bapak Ibu sekalian, kalau booth yang fotonya yang di sebelah kiri ini permanen, jadi jangan berebut juga, tenang aja karena ini akan selamanya ada di FTUI. Kalau misalnya mau lihat spot yang lain, juga ada booth yang lain di dekat lapangan futsal Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Oke, baiklah hadirin, selanjutnya kita akan saksikan bersama penampilan Tari Nusantara yang merupakan juara satu teknik Got Talent kategori kelompok. Untuk itu langsung saja mari kita sambut Tari Nusantara.
the most beautiful land in the universe. The land. Iya, ini adalah mbak-mbak dari Dekanat dan PAF FT Universitas Indonesia. Boleh tepuk tangan yang paling meriah hadirin sekalian. Timeless treasures with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya bermega, bermega mana pudi sementara, mana pudi Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Luar biasa sekali. Baik, hadirin, kembali kita akan mengundi door prize untuk Bapak Ibu sekalian warga FTUI. Dan tentunya kami juga ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada para sponsor yang telah mendukung terselenggaranya acara Dies Natalis FTUI tahun ini. Terima kasih kepada IG Tech, BSI, dan juga Bank Mandiri. Oke, baik hadirin, kembali dalam undian ini akan ada dua putaran, yaitu dosen dan juga tendik atau karyawan, agar lebih memperbesar kesempatan menang. Dan yang kali ini kita akan mengundi hadiah door prize dengan beverage dispenser with stand dua karyawan. Ya, baik, kita akan mulai saja tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita putar dalam 3, 2, 1. Stop, selamat kepada atas nama Ibu Dewi Larasati. Apakah ada? Ada?
Oke, luar biasa. Oke, selanjutnya putaran berikutnya masih di teknik. Silakan diputar. Stop. Siapakah yang berkesempatan memenangkan beverage dispenser with stand? Selamat kepada atas nama Ibu Sabrina Asrianti Putri Esho. Wah, heboh. Banyak sekali supporternya ya. Iya, silakan diambil hadiahnya di meja panitia. Oke, kita lanjut lagi hadirin sekalian, seluruh warga FTUI. Door prize berikutnya ini 4-in-1 food processor ya. Akan ada satu dosen dan juga satu karyawan. Dan juga Bapak Ibu hadirin sekalian, sembari kita memutar door prize, kita juga sudah membuka makan siang. Jadi Bapak Ibu boleh sambil ambil makan siang dan kembali lagi ke depan panggung. Karena nanti mekanismenya sama, kalau 3 kali dipanggil tidak ada atau tidak confirm akan hangus. Oke. Okay. Ya, kita mulai ini untuk satu karyawan terlebih dahulu atau satu teknik dalam 3, 2, 1. Silakan diputar. Oke, okay, stop. Selamat kepada atas nama Bastari. Apakah ada? Oke, ada ya Pak ya. Oh, selamat dari backstage langsung munculnya. Ya, baik hadirin, kita akan melanjutkan agenda berikutnya. Kami mohon kesediaannya untuk para kepala departemen untuk standby karena prosesi selanjutnya akan membutuhkan para kepala departemen. Oke, baik. Kita akan lanjutkan undian berikutnya nanti. Sekarang kita akan mengumumkan lomba kebersihan terlebih dahulu ya. Rekan-rekan panitia mohon dibantu, dipersiapkan. Ya, baik hadirin, ini adalah salah satu tradisi dari Fakultas Teknik, yaitu adalah lomba kebersihan yang diadakan 1 tahun sekali di mana seluruh departemen dan dekanat berlomba-lomba untuk mempercantik diri supaya bisa memenangkan lomba ini. Dan untuk mengumumkan siapakah pemenang dari lomba kebersihan, kami mengundang para pengurus Ikatan Wanita Keluarga FTUI untuk dapat mengumumkan penghargaan lomba kebersihan Dies Natalis FTUI ke-58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Alhamdulillah tahun ini kami dari IWK FTUI kembali bisa melaksanakan tradisi yang sudah lama telah dilakukan, yaitu lomba kebersihan di lingkungan fakultas dan departemen Fakultas Teknik. Pelaksanaan penjuriannya telah kami lakukan di tanggal 22 Juni yang lalu. Jurinya terdiri dari ibu-ibu pengurus IWK UI dan ibu-ibu kadep serta perwakilannya. Dari penjurian tersebut, hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk favorit 5, total nilainya 35.310 pada PAF, Fakultas Administrasi, Administrasi Fakultas dan Fasilitas. Untuk favorit ke-4, total nilai 36.220
Departemen Arsitektur. Untuk favorit 3 dengan total nilai 36.630 jatuh kepada Departemen Teknik Sipil. Untuk favorit 2 dengan total nilai 37.335 jatuh kepada Departemen Teknik Metalurgi dan Material. Ya, selamat kepada Departemen Teknik Metalurgi dan Material. Boleh silakan kepala departemennya atau yang mewakili boleh maju ke depan. Silakan Ibu boleh dilanjut. Ya, untuk selanjutnya favorit 1 dengan total nilai 38.360 jatuh kepada fakultas kepada Departemen Teknik Elektro. Selamat kepada Teknik Elektro. Boleh maju ke depan. Kepala departemen maupun yang mewakili silakan. Baik, selanjutnya untuk juara 3 lomba kebersihan dengan total nilai 39.065 jatuh pada Departemen Teknik Industri. Selamat. Selamat kepada Departemen Teknik Industri. Boleh silakan kami undang kepada Kepala Departemen Teknik Industri atau yang mewakili untuk dapat bergabung di depan panggung. Dan selanjutnya untuk juara kedua dengan total nilai 39.470 diraih oleh Departemen Teknik Kimia. Selamat kepada Departemen Teknik Kimia. Silakan untuk dapat bergabung naik ke atas panggung. Dan yang utama yaitu juara pertama dengan total nilai 39.670 diraih oleh Departemen Teknik Mesin. Selamat kepada Departemen Teknik Mesin. Ya, dan di sini kita juga akan menyaksikan prosesi pemberian hadiah untuk lomba kebersihan. Oke, sudah hadir, silakan Pak, boleh bergabung. Ya. Dan selanjutnya kami persilakan kepada untuk diserahkan sertifikat kepada para juara. Juara 2. Dari yang paling rendah dulu. Kalau favorit dulu. Ngumpul dulu. Boleh tepuk tangan yang paling meriah hadirin sekalian. Ya, selanjutnya untuk arsitektur. Favorit tempat? Silakan yang mewakili. Silakan. Untuk juara favorit 3 Departemen Teknik Sipil. Ayo.
nama anak Iya, dan selanjutnya juara favorit 2 Departemen Teknik Metalurgi dan Material. Dan selanjutnya juara favorit 1 Departemen Teknik Elektro. Lalu juara 3 Departemen Teknik Industri. Dan juara kedua Departemen Tekim, Teknik Kimia. Ada? Pak Mahmud boleh mewakili lagi, Pak? Baik. Oke, dan selanjutnya juara pertama Departemen Teknik Mesin. Boleh tepuk tangan yang paling meriah hadirin sekalian. Oke, boleh foto bersama terlebih dahulu keseluruhan dari pemenang dan juga pengurus dari Ikatan Wanita FTUI, Ikatan Keluarga Wanita FTUI, silakan boleh kita foto bersama terlebih dahulu dan seluruh pemenang. Oke, baik, boleh tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk para pemenang Lomba Kebersihan. Kami ucapkan selamat dan terima kasih juga kepada ibu-ibu dari pengurus Ikatan Wanita Keluarga FTUI yang telah menilai dan juga memberikan pengumuman dan penghargaan kepada para pemenang Lomba Kebersihan. Baiklah Bapak-Ibu hadirin, kita akan melanjutkan agenda berikutnya. Kita akan bersama-sama menyimak penghargaan khusus Dekan Bidang Pendidikan, di mana ada beberapa kategori penghargaan. Ya, pertama adalah pengisian nilai tercepat di SIAK NG semester gasal 2021-2022, lalu pengisian nilai tercepat di SIAK NG semester genap 2021-2022, dan departemen dengan persentase BRP bauran 100%. Untuk itu, langsung saja kita simak tayangannya berikut ini. Kembali saya ingin mengajak mungkin yang masih makan, kita kembali lagi ke depan panggung. Karena sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama penampilan dari Mbak Dini Istaryanti, juara 2 teknik gatalan kategori individu. Ku sadari semua itu anganku.
Beautiful too, the world is feeding you
sound I'm around to every move. You're my downfall, you're my muse, my worst distractions, my rhythm and blues. I can't stop singing it, ringing my head for you. My head's under water, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose some winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Give your all to me, I give my all to you. You're my end, my beginning, even when I lose some winning. I give you all of me, and you give me all of you. Juga akan mengumumkan lomba-lomba yang dilaksanakan dalam gelaran Dies Natalis FTUI ke-58. Dan lomba olahraga ini salah satunya adalah tradisi dari Dies Natalis FTUI. Dan selama pandemi COVID-19 kemarin 2 tahun lamanya kita vakum, tahun ini akhirnya luar biasa kita bisa laksanakan kembali dan antusiasmenya sangat meriah. Untuk itu saya ingin mengajak hadirin untuk menyaksikan highlight sekaligus pengumuman pemenang Lomba Olahraga Dies Natalis FTUI ke-58. I've got that lightning inside me, son of a god. I'm like a titan that's rising, oh just you watch. I'm stepping into fate. Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk para pemenang Lomba Olahraga Dies Natalis FTUI ke-58. Dan bagi yang tadi sudah memenangkan lomba, bisa mengambil hadiahnya di tenda sebelah paling kiri ke Pak Ale dan juga Mbak Erin. Iya. Baik hadirin, kita juga akan melihat pengumuman lomba berikutnya. Dan untuk pertama kali juga di tahun ini dilaksanakan teknik Got Talent. Dan ternyata tadi seperti yang sudah kita lihat, Bapak Ibu Tendik maupun seluruh warga FTUI ternyata punya bakat-bakat terpendam. Selain jago melayani Sivitas Akademika FTUI, tapi juga jago nyanyi. Tadi seperti yang sudah ditampilkan, menari dan juga bakat lainnya. Untuk itu langsung saja kita simak video highlight penjurian teknik Got Talent. We are baik, boleh tepuk tangan sekali lagi
untuk para pemenang dari Teknik Got Talent. Luar biasa sekali, vibes-nya kayak audisi beneran ya, Indonesia Got Talent. Oke, hadirin dan seluruh warga FTUI, ini juga adalah lomba perdana lainnya dilakukan di tahun ini di Dies Natalis FTUI ke-58. Dan ternyata kembali antusiasmenya luar biasa, Tendik dan juga maupun seluruh warga FTUI memiliki potensi kemampuan dalam membuat video kreasi digital. Ada beberapa kategori, diantaranya adalah Aku dan FTUI, lalu 9 Nilai UI, Kami Selama Pandemi, dan juga Zona Integritas. Langsung saja kita saksikan highlight pengumuman pemenang kreasi digital. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Ya, Bapak Ibu, kami informasikan bahwa setelah ini kita akan mengundi door prize keseluruhan sampai habis. Jadi jangan kemana-mana, yang masih mau makan siang silakan boleh dilanjut, yang sudah boleh kembali lagi ke depan panggung. Karena setelah ini kita akan mengundi seluruh door prize yang ada dalam Dies Natalis FTUI ke-58. Saya bernama Insinyur Boy Mewengkang, mantan dekan Fakultas Teknik UI dari tahun 1977 sampai 1983. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ismayatun, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, mengucapkan selamat Dies Natalis Fakultas Teknik Universitas Indonesia ke-58. Sinergi bangkit untuk negeri. Oke, baik hadirin, kita akan segera melanjutkan pengundian door prize. Apakah sudah siap? Siap, semangatnya luar biasa. Oke, masih banyak sekali di tangan saya hadiah-hadiah yang luar biasa. Masih ada handphone, lalu voucher hotel untuk hotel bintang 5, cookware, logam mulia, jam tangan, luar biasa sekali. Langsung saja nih, kita mulai dari logam mulia 1 gram, akan ada yang mendapat 3 dosen dan juga 3 tendik. Boleh kita perlihatkan, kita tampilkan? Oke, rice cooker terlebih dahulu, 1 dosen? Oh, 2 karyawan, oke. Untuk rice cooker 2 karyawan, kita putar, silakan ditampilkan dalam 3, 2, 1. Stop. Selamat kepada atas nama Ibu Fatimah dari Teknik Sipil. Apakah ada? Ada? Oke, baik, lanjut lagi. Acak lagi. Semakin kompetitif, semakin grand prize. Stop. Budiono. Ya, ada Bapak. Bapak Suherdi. Wow. Luar biasa. Luar biasa. Yang paling semangat dari tadi, Pak Suherdi dapat grand prize Aquos. Luar biasa sekali. Selamat ya, Pak. Wah, tidak sia-sia, Bapak. Wah, hati-hati, Pak, hati-hati, Pak. Pak, foto dulu, Pak, buat jadi dokumentasi, Pak. Ditanyain, emang di sini ya? Saya visi Pak dulunya, Pak. Oke, baik. Selamat ya Pak Suherdi sekali lagi. Luar biasa. Ini salah satu grand prize Bapak Ibu sekalian.
Oke. Selamat kepada Pak Nandang yang mendapatkan voucher terakhir untuk Dies Natalis FTUI ke-58. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, baru saja kita menyimak seluruh rangkaian acara Dies Natalis FTUI ke-58, Sinergi Bangkit untuk Negeri. Terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir pada acara yang berbahagia ini. Boleh tepuk tangan yang paling meriah hadirin sekalian untuk Dies Natalis FTUI ke-58. Dan apresiasi luar biasa kami juga kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras. Luar biasa. Semoga Bapak Ibu, seluruh warga FTUI berada dalam keadaan sehat walafiat. Saya Sastia Apsari selaku pembawa acara pamit undur diri. Terima kasih. Salam sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.